jadi kita mau belanja di mana nih, Ma? Tokonya ada dua nih. Pinky bingung. Iya, Pinky, Mama juga bingung beli di mana ya. Kemarin Ayah bilang kita harus beli di mana. Di sini, Bu. Di sini, Bu. Di sini, Bu. Di sini, Bu. Wah, mereka kok malah berebutan begitu sih, Ma? Iya ya, Mama jadi bingung nih. Sudah di sini aja, Bu. Saya kasih diskon juga loh, Bu. Sini, Bu. Sini, Bu. Sudah di sini aja, Bu. Belanjanya saya kasih diskon deh. Kamu capital loss, kamu jangan ganggu-ganggu aku. Itu pelanggan tetapku. Awas kamu ya kalau mengganggu. Kapitalus, kamu kan lihat sendiri ibunya masih bingung. Dia boleh saja memilih yang lain. Kamu nggak boleh egois begitu, Kapitalus. Apa kamu Kapitalus? Sini kamu, aku nggak mau. Kita nggak boleh seperti itu. Itu adalah pelangganku. Sudahlah Kapitalus, berikan saja pelanggan ini untukku. Aku kan baru saja berjualan. Lagian pelangganmu kan sudah banyak, Kapitalus. Tidak bisa begitu, Kapitalus. Sana kamu pergi, aku tidak suka denganmu. Aku tidak suka sekali dengan Kapitalus itu. Aku harus mencari cara supaya dia bisa tidak berjualan lagi. Oh iya, dia kan sering sekali bermain ke gua situ. Aku akan mengurungnya di sana agar dia tidak menggangguku lagi. Hei, Kapitalus, kenapa kamu mengurungku di sini? Rasakan kamu Kapitalus, makanya kamu jangan suka ganggu-ganggu aku. Tapi kan kita memang berjualan, Kapitalus. Jangan seperti ini dong. Sudah, kamu di sini saja ya. Aku mau pulang dulu. Dadah Kapitalus. Kapitalus jangan begitu.